Tapi nak tanya lagi, nak tanya pasal mengenai filem indie Merdeka Terbang ni lebih. Ya. Audit dah sudah ada desakan daripada banyak pihak supaya penerbit atau produksi Merdeka Terbang ni diambil tindakan. So daripada segi pihak Kementerian Komunikasi ada tidak saya akan diambil terhadap produksi dengan penerbit filem? Ya, menarik dia filem ini mula di, kalau kita teliti media sosial, dia mula berlegar, mula ditayangkan pada tahun 2021. Siapa mentadbir waktu itu? Kenapa tidak ada apa-apa tindakan pada waktu itu? Mana tim-tim mereka yang buat laporan sekarang ni? Waktu itu mereka di mana? Kenapa tak teliti? Ya? Dan kalau kita lihat, memang pada waktu itu banyak dibawa ke merata tempat. Malah kalau disemak media sosial akaun tersebut, ya, memang kita boleh teliti. Ada golongan yang mengatakan itu semua maklumat fake dan sebagainya. Tapi betul, dia bukan perkara yang baru. Walau apapun, yalah, tak dapat diselesaikan oleh yang dulu, kita kena selesaikanlah. Jadi Menteri Agama telah memberi maklum balas. Pihak SKMM telah memaklumkan bahawa kalau pada waktu ini salah satu cara untuk menontonnya ialah melalui aplikasi View, streaming channel View, tapi pihak View telah menurunkan pada 27 Februari ya, yang lalu. Tapi masa yang sama, saya difahamkan ada beberapa aspek yang sedang diteliti, disiasat oleh pihak Finas. Ini melibatkan sama ada terdapat lesen untuk sama ada penggambaran, pengeluaran, dan saya serahkan kepada Finas untuk membuat siasatan, dan sekiranya ada tindakan yang perlu diambil, maka saya percaya pihak berkuasa akan ambil tindakan. Cuma kita tidak boleh hipokrit dalam hal ni. Ini bukan filem baru, tapi sekarang ni cuba diapi-apikan, cuba diambil kesempatan oleh pihak yang ingin menuang bukan minyak ya, tapi menuang air oren ke dalam nasi untuk menyelerakan lagi makan politiknya. Tapi saya daripada segi macam syarikat-syarikat yang spesimen macam View semua, adakah lepas ni mereka perlu lebih peka untuk kalau nak mengeluarkan sebuah filem yang saya lihat semua aplikasi ni mereka sangat prihatin. Itu tidak menjadi masalah. Isunya adalah bila ada pihak-pihak yang mengambil tindakan yang jelas mempunyai ada udang di sebalik misiam. Ya, jadi macam saya sebutkan tadi, ada ikhtiar usaha-usaha ini adalah seperti menuang air oren ke dalam ke atas pinggan yang ada nasi yang mungkin mereka rasa sekarang ni tak ada kuah. Ya, jadi nak tambah kuah lah. Kalau nak tambah dari dulu. Kenapa tak buat dulu waktu ada puak-puak tertentu berkuasa, ya? Jadi kemunafikan itu bagi saya amat menyedihkan. Apapun, kita ambil tindakan sebagai yang bertanggungjawab pada waktu ini, dan seperti saya sebutkan tadi, SKMM dan juga Finas telah mulakan beberapa tindakan bagi Finas menyiasat sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran. Peringatan saya kepada semua sama ada penerbit ataupun pengusaha, pembikin filem, kita kena pastikan apa yang kita usahakan itu menepati undang-undang yang ada dalam negara kita. Jangan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Dan ada kesan, ya, sebagai contoh, sekiranya didapati ada pelanggaran, maka boleh dikenakan denda RM50,000 ataupun penjara 2 tahun ya, kepada mereka yang menerbitkan filem tanpa lesen contohnya, ataupun kelulusan daripada pihak Finas. Jadi ada beberapa aspek, ya, dan akhir sekali mungkin peringatanlah kepada semua, kita ada hak untuk bersuara, hak untuk berkarya, tapi kita tak ada hak untuk memfitnah, dan kita perlu berhati-hati, ya? Dan kita semak, saya percaya pihak berkuasa akan ambil tindakan, ya, yang berpatutan, insyaAllah, ya, dan yang bersesuaian.